Di mana ini, tahu nggak? Di kebun binatang. Kebun binatang ini di Royal Safari Garden. Ya. Ayo. Hey. Tahu, nggak tahu, boleh nggak? Di mana ini? Itu binatang apa ya? Kanguru tanah. Ya itu tinggal di tanah gini. Iyalah, bisa di langit. Apa lagi tuh? Itu kanguru, mana tadi kanguru? Tuh kanggurunya jauh. Ada rumahnya, Bang. Ada rumahnya. Aku pengen ke zebra, ada apa? Yuk, kelihatan zebra yuk, di depan yuk. Di mana? Kalau ini. Kakak langit. Hei. Yuk. Apa? Ih, ular tuh. Ular. Tuh ular. Ular kecil banget. Mana? Tuh. 109. Ih, kok kecil banget. Malam. Punya Indonesia. Indonesia. Terus? Anak di bawah 5 tahun free. Langit. Apa? Ini motif anak. Tadi katanya ada ituan, steamboat. Oh, steamboat. Satu, dua. Satu, dua. Hei, Bubun. Hei. Pulau reptil. Masa pulau-pulanya mana? Banyak pulau-pulanya. Banyak. Pulau jagung.
Hijau? Itu loh, sanca albino. Hijau dari mana tuh itu tuh? Gak ada apa-apa. Oh itu tuh. Ini apa nih? Ular itu tidur tuh. Ular apa? Kayak ular betina. Kayak ular betina. Pintri. Itu kita. Oh iya di atas tuh. Terus ini ular jagung kan? Gak tau dia tadi. Sebelumnya bukan jagung. Kura-kuranya. Kura-kura juga merah tapi apa anak ini? Takut kali. Kita pakai ini apa nih? Konsep. Ular. Mana ularnya? Tuh. Oh iya tuh di dalam tuh. Ini siapa? Masuk Nih. Hei. Ini apa? Buaya muara. Mana buayanya? Oh dari sana, dari sini yuk. Kenapa sini Wim? Lewat sini aja. Kenapa kamu? Sini Bu. Tuh buaya tuh. Buaya ini apa? Sini Bu. Aduh, itu sanca bola tuh, kamu sanca. Itu kalau ular tuh gimana? Wih, gede. Sanca batik. Itu dikasih pendingin. Kembang gitu kan. Kembang kan ular itu. Bapak, ini. Iya, apa itu ular ya? Ayam. Ini apa nih? Ayam. Sanca bola. Itu kan bagus sancanya tuh. Ayam. Kura-kuranya kaki gajah. Nggak ada ya? Sembunyinya. Mana kura-kuranya? Itu apa-apa? Lihat. Kamu lihat apa? Bagian dong. Kura-kura kaki. Sini. Apa? Iya, gede ya. Gede. Mau punya ular, mau? Nggak mau, iya. Sini, gandeng. Ini, apa ini? Nggak tahu. Aduh. Guys, gede guys. Ada pagi. Aku kalau kayak tadi jam itu lewat. Apa? Itu buaya. Yuk. Ada. Apa itu? Beda. Kisah kini. Ada kok sesuatu? Oh itu buayanya tuh di situ tuh di bawah. Itu buntorangnya di situ, buayanya di atas. Itu buaya di binturong, kasihan dia nggak bisa turun dia. Ini katanya kura-kura, tapi kura-kuranya mana? Tapi itu apaan deh, itu di atas, Pak?
apa tuh? Yuk, besok lagi yuk. Yuk, sekarang hujan. Enggak. Papa, gak usah apa yuk. Apa nak? Mantap lagi. Mau apa? Kami nih. Ayo. Iya, udah yuk, yuk, sana yuk. Kita tadi masuk bola, kita mau pulang. Kan pulangnya sore. Gajah, dadah gajah. Gajah, mau naik gajah? Ini nih, tuh. Kuda, kudanya kecil. Kuda kecil. Oh, pertunjukannya di sini nih, besok nih. Di sini pertunjukan. Sini yuk, masuk yuk. Tuh, burung. Dorong, 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 dorong. Dorong push terus. Dorong. Terus. Kamu dulu lagi, dorong. Cepat naik, kamu aja. Tahan, bubunya. Masuk, masuk. Bebek. Itu bebek. Tuh. Tuh burung. Ya ini kita masuk. Yuk, gandeng. Tuh burung. Tuh burung di atas. Kita di-e-e-in gak ini? Di-e-e-in gak? Orang ini masuk di kandangnya dia. Itu apa tuh? Tuh. Tuh, burung apa tuh? Iya kayaknya. Dari bawah sana, Kak. Nah, pakein aja. Ntar. Tubun itu di atas tuh, parkir. Tuh. Oh iya kali ya, tapi gede banget. Kita
kita masuk kandang burung ini mah. Bukan burung dikandangin. Iya. Kenapa aku takut? Dorong. Nih. Nih. Masuk. Ini kura-kura tuh. Tuh. Kok dia nyasar ke sini? Ayo, ayo main. Oh, ini ke tempat ya kok. Itu bisa dipegang itu dari sana. Kayaknya tuh lu waktu mau apa itu? Ada apa? Lagi jalan. Gendong, gendong. Ayo. Enggak, dia tak dia minggir kalau ada kita. Tuh. Halo. Halo. I'm fine, thank you. Tuh, Pak Hut dia cakep ya, guys. Oke, burung Hut-Hut dah. Gua bilang burung Hut-Hut tadi. Halo, di mana kita? Gak tau. Bubun, Meng. Tuh burungnya tuh. Bagus ya. Ayo, pelan-pelan dong. Pelan-pelan dong, jangan lari-lari. Halo guys, kita di aviary gede guys. Cakep. Tangkap jarak kamu. Dilindungi ini. Bukan. Oh itu tuh hitam tuh. Black Swan. Gede juga ya. Kalau dari dalamnya ya, muter-muter ya. Jangan berteriak tuh dia. Hah? Apa bunda? Makasih udah ngajak aku healing. Waduh, healing. Healing guys, katanya guys. Apa? Black Swan, jangan lari-lari. Angsa hitam. Bukannya suami yang angsa? Suami itu kan angsa. Ini apa? Angsa, tapi warnanya hitam. Jadinya apa? Black Swan. Lihat apa? Dikutuk ya. Ah, dikutuk. Udah gak takut kamu. Bun, apa itu bubun? Burung apa itu bun? Merak kayaknya. Ini hijau apa? Mekar. Ayo maju.
Besok kesini lagi, besok pagi baru burungnya pada terbang-terbangan. Hujan dia ini ngantuk, bobo, dingin. Rajanya kakak tua. Tapi kok kecil ya? Oh, itu yang gede di atas. Maju, ayo. Sana. Iya, burung. Tuh, burung tuh. Sini. Bum. Ini dari. Ayo lanjut. Nggak tahu. Sana sih. Mana Bun? Bun, Bu Bun, mana burung? Jadi pakai sendal langit-langit. Pakai sepatu itu biar nggak cepat licin gitu loh, Nak. Nah, hati Bunda, tuh ini jambul kuning katanya. Oh iya, jambulnya kuning ya. Enggak, tapi gede loh. Jambul itu kepalanya itu. Ini. Enggak lihat dong. Kepalanya kuning besar. Ini jambul kuning besar. Ini. Ya terus lah, emang sampai keluar ini jalan. Jangan lari-lari kakak. Ikat dong. Aku tidak punya keahlian seperti itu. Apa itu? Wah, merak ya? Merak iya, kayaknya. Green Wings Macau. Apa ditinggalin? Loh. Itu burung gede. Terus. Mana burung gede? Itu. Burung takut. Terus, dari situ, dari situ. Sini, sini. Hai, mau apa? Enggak lah. Dia takut ya. Sini, Bun. Takut. Ya udah, sini aja kita sini, sini. Sini, sini, sini. Situ, 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 situ. Dadah burung, ayo, ayo. Hey guys, gede banget guys burungnya guys. Mantap guys. Tuh burungnya.
Apa itu? Itu anak apa, Mak? Takut catok. Ada juga dia takut sama kamu. Tuh, burung. Lagi makan dia. Apa itu kakak langit? Ayo. Bagus ya. Ini warna putih itu. Iya. Sana maju langit dulu. Oh, jangan maju. Ya itu keluarnya. Besok lagi pagi-pagi baru. Itu mau balik lagi ke sana. Besok pagi baru enak burungnya. Tahan, tahan. Anak bukan, anak bukan. Bukan sana jalan ke sana. Iya, Pak. Ada air, ada air, ada air. Bagus guys, tempatnya guys, mantap. Recommended. Nah, besok kita nonton pertunjukan di sini ya, Pak ya. Jam 10 ya, Pak. Besok kita nonton. Keluar dari sini, sana aja lah. Hah? Sini aja. Wah, sini pertunjukan guys. Besok lagi guys, kita nonton pertunjukan. Sekarang udah kesorean. Enggak, ini mah udah termasuk. Mana? Iya, yang ini. Apa itu? Coba. 1, 2 ini. 1, 2 Mantap, langit sini. Gimana kalian bisa lanjut? Lanjut, tapi saya tentu saya bisa terima dari kita dan berbuat ya. Ini hanya cerita saja. Ada yang bisa melihat pemerintah di tahun berikutnya hari. Pada pukul 10 pagi. Besok pagi ya, jam 10 pagi, yang pertama dan semasa yang kedua yang terakhir jam 1 siang. Kami juga tangannya untuk masalah bulan apa hari. Baik, yang kami takutkan bukan hanya pertanyaan yang berat saja, namun kami lebih jangka panjang dan coba berikannya. Sebuah lebih mencintai dunia ini satu langkah setahun ini. Sangat sekali senang, tidak akan bercinta kembali. Kita peduli mereka sekali. Share planet and save our world. Hari di sini, Pak Tampung, kami akan berikan salam hormat. Merasa tak kehilangan.
Kakak Bumi. Kakak Langit, adik Bubun. Lagi makan apa nih? Makan marshmallow. Sekarang makan apa? Kue. Kue apa? Ya, kue. Rasanya apa? Strawberry, strawberry anggur. Yang warna ungu ini yang strawberry-nya. Ah, enak. Dik Bun, makan apa Dik Bun? Kue bolu. Ya gini. Bisa aku makan gini. Tadi aku bersen. Cinta, ngopi Cinta. Enak banget. Oh, ngeteh. Enak Kakak Langit. Enak banget sumpah. Ini deh punya aku ya. Cobain aja. Kakak Bumi makan apa? Gak ketemu suasana pagi Safari Garden. Santap. Apa itu Bun? Ikan. Mana ikannya? Dua. Guys, akuariumnya guys, kita puterin. Apa itu Bun? Halo guys. Ini apa ya guys? Awas jarinya jangan dimasukin, nanti digigit. Bubun, binatang apa itu Bun? Itu kemen. Kali kemarin. Bun, Bubun kenapa? Dingin. Kenapa? Mantap guys. Waterpark. Kebun air. Sini Bun. Masuk, masuk. 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 Masuk ke dalam.
Adem, adem. Dadah, langit. Dadah. Bun. Si. Woi. Serem enggak? Udah. Woi, santai ya. Santai ya, Bos. Woi, bebek. Oh, bakar lemak itu, Beb. Ini bakar pakai rambut. Awas ya pulang enggak turun ya. Oke. Guys, jam 1. Kita mau melihat pertunjukan animal. Kita cari. Wah, kosong guys, bebas guys. Jadi kita masuk lagi sini guys. Suasana siang-siang gimana guys? Tapi sebelum dimulai, bisa saya ingin mengajak Anda semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Boleh jadi gini yang pertama. Ini hari bahagia. Ini hari bahagia. Bersama keluarga. Bersama keluarga. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira. Di Royal Safari Garden. Di Royal Safari Garden. Ini hari bahagia. Ini hari bahagia. Bersama keluarga. Bersama keluarga. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira. Di Royal Safari Garden. Di Royal Safari Garden. Boleh dong kita semangatnya. Baik, terima kasih Jalan Perigatan kami di Fasilitas Taman Burung dari Pulau Berupa Kampus 60 dan 60 Spesies. Langsung saja untuk persembahan pembuka, alihkan pandangan Anda ke meja atraksi kami. Hadir Burung Ekelik Indonesia bersama Studio Halo Timur. Satu persatu, papan pasal pun dibuka oleh Gogo. Dan ini dia. Welcome to the Burung Palace.
selamatkan di Taman Guru. Koko mengucapkan. Tidak hanya membuka papan puzzle, di sini pun Koko mampu mengetahui buah-buahan dari warnanya. Di sini ada buah apel berwarna merah, jeruk berwarna orange, mangga berwarna kuning, dan yang terakhir ada buah mengkudu berwarna hijau. Lalu ini Koko akan menaruhnya sesuai dengan kategori warnanya. Yang pertama ada buah apel berwarna merah, jeruk berwarna orange, mangga berwarna kuning, dan yang terakhir ada buah mengkudu. Wow, luar biasa. Kenapa? Ah, itu cukup mudah ya buat Toto. Kali ini akan dirubah posisinya. Ditukar terlebih dahulu. Teruk, kenapa? Kita mau ditukar katanya jadi buah apel dulu. Kenapa? Kalau warna apa? Warna merah dong. Dan yang terakhir ada buah jeruk. Orange. Menyebabkannya menggunakan rotan parungnya. Bubun, nonton apa? Perhatikan kakak langit. Waduh, masukin bola ya. Oh, ini masih buka aja ini. Baik, itu dia intermezzo Kiko dan juga Koko bersama Teguh. Jadi para pengunjung, selamat datang. Saya anak pun dapat berinteraksi bersama Kiko dan juga Koko di dalam kubah delikinaris. Tidak hanya bersama Kiko dan juga Koko, anda juga dapat berinteraksi bersama burung-burung burung kami yang berasal dari Manggil. Burung macam-macam ini, Curik Bali, Cendrawasi, Merak Hijau, Anoa, dan juga langit. Oke, apa di sini Rene sudah ikut. Oke, naik mobilnya yang nyaman ya. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Kalau ada sabuk pengaman dipakai, jangan lupa ditancap gas ini. Ayo ini pancat gas, boleh banget ada tepuk tambah diri. Oh, kenapa? Mungkinnya mau ke tempat ini, gimana teman-teman? Kalau mau ke sini, ada Desa. Oke, silakan Desa. Didorong apa kemana? Desa akan mencerbong diri. Didorong. Baik, ini dia bentuk kerja sama Desa dan juga Bibi dan untuk mantunya pasukan garis berbaris. Bibi pasukan ada Desa, kedua ada Mr. George, ketiga ada Bibi, dan yang terakhir ada si Lucy anak bawah baris yang rapi dan berpegangan. 1, 2, 3, dan 4. Boleh datang ke tangan semuanya. Bisa dia ya. Nggak ambil pegangan ya. Adik-adik dan ini dia penumpang dari Seta Domestik bersama Mas Papa. Bagaimana adik-adik masih semangat? Masih mau lanjut? Lanjut ya, karena saat tadi kita akan menantikan bagaimana burung hamil terbesar yang ada di Asia. Ini dia Humbert. Hadir, berapa anda sejaga? Burung Egyanjola termasuk kekayaan fauna yang ada di Indonesia. Egyanjola tepatnya berada di area Sumatera, Kepulauan Jawa, dan juga Kalimantan. Burung ini berkembangnya seperti di depan aslinya, melebarkan sayapnya yang begitu lebar, mencapai 1,5 meter.
Bahkan burung enggang jola mulai dapat berterbangan sejauh 100 km per hari untuk mencari makanan. Jika mereka berburu mamalia kecil, mereka pun akan berterbangan bersama kelompoknya, berpindah gunung ke gunung yang lainnya. Karena burung enggang jola termasuk burung omnivora, itu artinya mereka memakan segalanya. Bisa memakan buah-buahan, daging, serangga, apapun yang mereka lihat, mereka akan melahapnya secara utuh. Burung enggang jola memiliki kedalaman hutan Kalimantan. Mereka mempercayai bahwa burung enggang jola ini termasuk burung titisan para dewa. Mereka pun mempercayai bahwa burung enggang jola pun mampu berkomunikasi bersama alam gaib. Mari kita melihat bagaimana mengetahui jantan dan betina dari burung enggang jola. Kita panggil ketengahnya pemain putra kami, Mas Ade. Karena main di depan ntar aku dipanggil lagi. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Kan nggak boleh. Bolehnya burung enggang jola yang dipegang oleh Mas Ade merupakan burung enggang jola yang jantan. Mereka memiliki bola mata berwarna merah. Sedangkan jika yang betina, mereka memiliki bola mata berwarna putih. Postur yang betina lebih kecil dibanding postur tubuh burung enggang jola yang jantan. Dengan pengunjung pemanggap, penampilan dari burung enggang jola, jika belum hinggap di salah satu Anda. Satu orang dewasa yang mau ingat bersama burung enggang jola, siapa? Oke guys, habis nonton pertunjukan kita nonton lagi, kita masuk lagi ke burung. Sana. Itu black swan. Itu bukan pintu keluar. Hei, lihat ke depan jalannya. Merak biru, mana meraknya? Itu meraknya. Itu? Iya. Iya. Oh, ini apa nih? Ubun, oh, itu apa itu di bawah tuh gitu? Kayaknya malah putih. Lurik biru. Kayak merah tadi. Itu malah putih tuh. Mana bubun? Bubun. Mana kan ya? Orang dia lagi makan. Wah ini itu. Iya, keren. Oh, kalau bawa makanan baru dia ini datengin. Bubun. Udah. Jangan foto. Udah lagi. Tuh. Iya, kayak bebek. Dek, bubun tuh dek. Bun.
Swear. Kayaknya sore kemarin baru keluar semua ya. Apanya? Burungnya. Beda lah. Kiari gede banget guys. Yes. Taruh dulu pasang dulu, mau mantap nih guys. Sini kemananya? Jalan-jalan lagi apa pulangnya? Kita mau jalan-jalan ya, Beh. Aduh. Healing by healing terus. Kalkun ini. Kalkun kayaknya. Iya, mata kalkun. Jangan tarik adiknya, bum bum, lepas bum. Ayo ada kura-kura. Enggak ada, udah pindah kura-kuranya. Cari tulisannya. Katanya Mel. Sini, Bun. Apa itu ya, Bun? Burung ya? Jalan lagi, jalan. Curik Bali. Angkar Uli Kalimantan. Basu, mie ayam. Oh, dia nggak digabung sebenarnya kayaknya ya. Nggak digabung, banyak pintu-pintu. Ini Makau. Tuh. Makau biru. Bun. Ada 680 burung. Tuh suaranya tuh. Bisa dibikin ya gini-gini ya. Iya. Itu apa sih yang jadi memang ada aliran. Awas, awas. Ayo, ayo. Jangan di situ. Preset tempur kamu nanti. Risik dia membubuk Black Swan. Swan itu tulisannya apa? Tulisannya Swan, Papa. Swan. Iya, Black Swan. Angsa hitam. Enggak lah. Mak hijau bagus juga ternyata. Mak hijau bagus. Enggak apa-apa. Ih, songong amat lu. Songong amat. Tamat-tamat bunyinya indah, pahalanya banyak lu. Nih namanya merak hijau. Kalau punya bunyi indah, pahalanya banyak. Tapi kalau saya bunyi banyak, boleh saya. Bubun, berani ya Bubun ya. Dadah. Mana kakak Anyi? Bakar kalori nih ya. Iya. Ayo, ini kayak jogging track juga nih. Coba lari nih. Eh. Sana burung sana juga ada tuh.
itu burung apa ya itu ya? Sini Bun. Mana yang teriak-teriak? Ini teriak-teriak dia. Manggil dia tuh. Brother. Berisik. Hei, berantem dia. Kawin dia, kawin. Tuh. Waduh, grimis. Waduh. Kalau grimis di sini gimana ini? Ini gede ya, ini gak melakukan yang besar. Tuh guys, kayaknya kita udah gak bisa santai nih. Hujan, mulai hujan. Tuh yang ternyata tuh kalau yang laki. Hujan, tapi karena pohonnya lebat, hujannya nggak langsung sampai ke bawah. Wah ini. Oh jadi campur sama itu. Green Wings Macau. Awas adiknya ya. Wah, kita masuk lagi. Itu dia. Kita buka lagi. Itu. Sanggara paus putih. Oh, baik banget. Ini ayam putih masak. Sekali guys, serem juga ya. Sini. Gula emas. Gula irian, ada beberapa. Oh my god, ini apa sih yang itu? Ada nggak? Ada di sini. Sore kemarin lebih ramai. Ada ngumpet ini. Hujan yuk. Ini Bang, mau apa nih Bang? Mana? Lori, apa tahu? Bang, aku belum tahu. Itu tuh. Merah-merah. Ini. Masih bisa lanjutin ya. Oh, yuk kita keluar. Ya, di sentuh. Oh my god. Oh iya. Ini apa? Yuk, sini. Mantap guys. Tuh. Udah nyampe lagi ke tempat itu.